Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini cuma saya sekitar informasi pada para pemancing di Sungai Jepangnya. Ini udah kebetulan udah bulan 5 sekarang, udah Golden Week di Jepang. Liburan yang panjang. Saya cuma informasikan dari tamu ini bulan 3 itu udah mulai penjualan tiket mancing di Jepang. Sebisanya teman-teman yang suka mancing di Sungai Jepang beli atau pakai biar aman. Kenapa biasa beli? Kenapa di Sungai Jepang itu ikannya dilepas ya, sampai ke atas di lembah di gunung di sana ikannya pun macam-macam, ada biasa dilepas itu ikan trauto, nijimasu, yamame, iwana juga. Yang paling keren juga itu ikan ayu. Kalau di sungainya itu, Sungai Jepang itu, ikan ayu dilepas itu tambah mahal lagi. Biasanya kalau saya ambil per tahunnya, dari tahun ini bulan 3 sampai tahun depan bulan 3 itu 1 tahun. Adapun yang per hari, kalau cuma jarang mancing di sungai ini atau yang itu pengen coba-coba, bisa 1 hari pindah-pindah lagi. Kalau saya biasanya itu per tahun. Kalau per tahun begini dia tuh. Ini tergantung dari sungainya. Sungai apa semuanya itu udah ada anunya. Harganya atau warnanya juga nanti kalau per tahun itu beli ini nanti dapat anunya, kertasnya, sama peta sungai, bisa mancing daerah mana, sungai yang mana, ikannya juga itu kapan dilepas, jam berapa, ikan apa yang dilepas, ada semua tertulis di situ di kertasnya. Hari ini kebetulan saya lupa bawa. Ini New Rokusho namanya. Nanti ke toko pancing bisa minta yang 1 hari atau per tahun juga. Nanti ini bisa dipasang di mana kan? Kalau ada yang mengecek, dia bisa lihatin langsung dia pergi. Kalau yang sungai yang rawan, biasanya satu sungai itu kan di Jepang itu banyak sekali bendungan-bendungannya ya. Biasanya ikannya walaupun satu sama sungai, walaupun berbayar, tapi ada yang rawan sekali ikannya dilepas di situ, udah ditetapin. Sungai ini, daerah sini, jam ini. Biasanya itu ke daerah rawan begitu datang dia itu. Walaupun kita mancing, kita enggak beli ya, sungai penjual toko pancing di Jepang jauh, tidak sempat ke sana. Kalau dia datang patrolinya, kita bisa minta, saya mau minta, kita bisa bayar, minta per hari atau per tahun juga bisa. Ini bisa dipasang di mana aja supaya ketahuan. Nanti ini di sini yang kalau per tahun ini, dan ini ada foto alamat semuanya, ada semua tertulis di sini. Kalau pun hilang bisa diganti. Kalau saya pribadi suka sekali mancing di sungainya Jepangnya, mundar-mandir makanya saya ambil per tahun. Kalau per hari itu sayang sekali ya, mahal juga, mendingan per tahun.
Oke teman-teman, begitulah informasi dari saya hari ini. Kalau ada yang sempat beli, belilah. Kalau pun tidak sempat ketok pancing beli, nanti ada patroninya yang datang. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papi Kandes.